Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ancel Olasoni dalam renungan harian Sabtu tanggal 5 Maret 2022, hari Sabtu sesudah Rabu Abu. Ayat emas pilihan kita pada hari ini dalam Injil Lukas bab 5 ayat 30. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Mereka berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus dan para murid menghadiri perjamuan makan yang diadakan oleh Lewi bagi dirinya. Yesus duduk semeja dengan mereka yang disebut orang berdosa oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebuah tindakan di luar dugaan orang Farisi. Mengapa Lewi mengundang Yesus? Karena sebelumnya Yesus telah mengundang Lewi untuk mengikutinya. Bagi Lewi, undangan Yesus ini tidak hanya mengejutkannya, tetapi suatu kehormatan. Selama ini, Lewi merasa dikucilkan dari pergaulan dengan sesama orang Yahudi, apalagi dengan para tokoh agama Yahudi seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekarang Yesus mau memilihnya untuk menjadi muridnya. Undangan Yesus inilah yang menggerakkan Lewi untuk menghormati Yesus dengan perjamuan makan. Sekaligus kesempatan itu digunakan untuk membawa teman-teman sejawatnya mengenal Yesus. Bagi Yesus, yang terpenting dari undangan perjamuan makan adalah tanggapan Lewi yang menerima kehadirannya dalam hidupnya, dalam keluarganya, dan kehadiran orang-orang berdosa lainnya diberikan kesempatan untuk mengenal dan menerima dia seperti yang telah terjadi pada Lewi. Bagi Yesus, hidupnya jauh lebih berguna untuk mereka yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa daripada untuk mereka yang merasa dirinya orang benar dan tidak memerlukan juru selamat. Sebagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, demikianlah seharusnya hidup kita. Kehadiran diri kita hendaknya menjadi berkat untuk sesama kita, terutama bagi mereka yang masih orang berdosa. Santo Irenaeus pernah berkata, "Apabila Tuhan menyuruh kita untuk mengikuti Dia, itu bukan Ia memerlukan pelayanan kita, tetapi Ia ingin menyampaikan keselamatan kepada kita." Bacalah Injil hari ini, temukan ayat emasmu dan sharingan kepada sesama. Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ancel, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.